Pemirsa, awal bulan Maret lalu merupakan bulan yang memberikan makna besar bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Karena Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Lampung Selatan ini memasuki usia seperempat abad atau usia yang ke-25 tahun. Meski dibatasi oleh protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang belum juga menghilang, pelaksanaan hari jadi ke-25 Kabupaten Tanggamus diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Tanggamus. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD Tanggamus ini juga sekaligus rapat paripurna hari ulang tahun ke-58 Provinsi Lampung ke-58 tahun 2022. Rapat paripurna hari jadi Tanggamus yang mengambil tema Wujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui masyarakat yang sehat, inovatif, berdaya saing dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dipimpin Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, didampingi Wakil Ketua 2, Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3, Kurnain, serta diikuti 33 anggota DPRD Tanggamus. Hadir dalam rapat paripurna istimewa ini Bupati Tanggamus Dewi Handayani, para asisten, sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, serta forum komunikasi pimpinan daerah. Rapat paripurna juga diikuti oleh camat dan kepala pekon se-Kabupaten Tanggamus melalui aplikasi Zoom Meeting. Rapat paripurna DPRD Tanggamus ini diawali laporan Sekretaris DPRD Tanggamus tentang surat masuk dan jumlah anggota Dewan yang hadir. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, waktu pukul 08 sampai selesai acara rapat paripurna istimewa peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-25 dan hari ulang tahun Provinsi Lampung ke-58 tahun 2022. Jumlah anggota 45 orang, hadir 36 orang, tidak hadir 9 orang, keterangan sakit 2 orang, izin 2 orang, tanpa keterangan 5 orang, jumlah 45 orang. Surat masuk dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Kota Agung 15 Februari 2022. Kepada yang terhormat, pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung Timur. Nomor 170/2080/18/2022. Lampiran kosong. Perihal ketetapan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat paripurna pada hari tanggal Jumat 18 Maret 2022 waktu 08 WIB sampai selesai. Tempat ruangan sidang DPRD Kabupaten Tanggamus. Pakaian untuk bapak-bapak pakaian resmi, lampu lengkap, untuk ibu pakaian kebaya. Acara rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Tanggamus ke-25 dan HUT Provinsi Lampung ke-58 tahun 2022. Demikian untuk makmum atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, Ketua Heri Agus Jawan SOS ditandatangani Sekretaris Dewan Notaris Salahuddin ditandatangani. Selesai. Saudara Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat setelah membacakan surat-surat masuk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 2 tahun sidang 2022 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-25 dan hari ulang tahun Provinsi Lampung ke-58 tahun 2022. Dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Saudari Bupati, jajaran Forkopimda rapat paripurna istimewa yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Hingga sampai dengan saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan rangkaian acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-25 dan hari ulang tahun Provinsi Lampung ke-58 di tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Semoga kita sebagai umatnya insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran baik secara langsung maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting. Kami juga mohon maaf tidak dapat menghadirkan Bapak atau Ibu perwakilan seluruhnya secara langsung di gedung rakyat ini dikarenakan kita masih mengikuti instruksi pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan yang diakibatkan masih merebaknya COVID-19 di daerah kita, di mana pemerintah daerah bersama-sama dengan TNI Polri telah bahu-membahu melaksanakan percepatan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kami juga bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi dalam skala besar. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aku pegung, warisan anjak gemai. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Hanya di iNews. Indonesia bangga. Hanya di iOS. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur di yang sudah. Hanya di iNews. Ke-25 Kabupaten Tanggamus tahun 2022 bagi DPRD sebagai implementasi masyarakat Tanggamus memiliki makna yang mendalam.
Sejak berdiri pada tanggal 21 Maret 1996 sampai dengan hari ini, Kabupaten Tanggamus telah terjadi percepatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan telah banyak prestasi yang diperoleh baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sejak berdiri pada tanggal 21 Maret 1996 sampai dengan hari ini, Kabupaten Tanggamus telah terjadi percepatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan telah banyak prestasi yang ditorehkan, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Heri Agustiawan mengajak jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan lapisan masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menjadikan Hari Jadi Tanggamus sebagai momentum merancang serta menggali potensi ekonomi Tanggamus dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada bagian lain, Heri Agustiawan atas nama masyarakat Tanggamus juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-58 Provinsi Lampung yang memisahkan diri dari Provinsi Induk Sumatera Selatan pada tanggal 18 Maret 1964. Selama 58 tahun berdiri, telah banyak prestasi atau keberhasilan yang telah dicapai Provinsi Lampung. Kini provinsi yang menjadi gerbang Pulau Sumatera ini telah memiliki 13 kabupaten dan 2 kota. Saudari Bupati, Forkopimda, dan hadirin rapat paripurna istimewa yang kami hormati. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanggamus yang pada tahun ini telah berulang tahun ke-25, dalam hal ini tentunya memiliki makna yang cukup mendalam, di mana sejak berdiri pada tanggal 21 Maret 1947 sampai dengan hari ini Kabupaten Tanggamus telah terjadi percepatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan telah banyak prestasi yang ditorehkan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Untuk itu pada kesempatan yang bahagia ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, seluruh elemen dan lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus untuk menjadikan momentum Hari Jadi Kabupaten Tanggamus ini agar kita bisa saling bahu-membahu merancang, menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Tanggamus dalam rangka memajukan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Marilah kita senantiasa bergandengan tangan dengan dilandasi sikap toleransi dari keberagaman suku, ras, dan agama yang ada di Kabupaten Tanggamus untuk kita saling harga menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta kondusivitas wilayah yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Tanggamus. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus. Tanggamus maju dan terbaik. Hadirin paripurna yang kami hormati, bertepatan pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus pada hari ini juga, kita masyarakat Provinsi Lampung memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung yang ke-58. Provinsi Lampung memisahkan dan berdiri sendiri dari Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Maret 1964. Dengan perkembangan dari waktu ke waktu, Provinsi Lampung telah memiliki 13 kabupaten dan 2 kota. Sementara itu, Bupati Tanggamus Dewi Endayani dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat buat Hari Jadi ke-25 Kabupaten Tanggamus dan Hari Jadi ke-58 Provinsi Lampung. Semoga Provinsi Lampung semakin maju dan berjaya. Sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus selalu terlaksana. Menurut Bupati, sejak berdiri tahun 1996 lalu, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Lampung di Kabupaten Tanggamus. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung. Bupati Dewi juga mengajak kepada semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanggamus tahun ini sebagai momentum untuk mengevaluasi,
memperbaiki diri, serta memantapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanggamus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabetun. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung ataupun yang mewakili, yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi Lampung, yang saya hormati Bapak Bupati Tanggamus, yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus, tadi Bapak Kajari, Bapak dari 0424, dan Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Kapolres, yang saya hormati jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, Ketua Daerah, para staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati kepala instansi vertikal BUMN, BUMD, badan usaha perseorangan, kelompok se-Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Ketua Tekanak PKK Kabupaten Tanggamus, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanggamus, Ketua dan Pengurus Abdesi Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, dan Organisasi Kepemudaan, yang saya hormati para pimpinan Ketua Partai, yang saya hormati para veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan insan pers di Kabupaten Tanggamus, serta hadirin sidang paripurna istimewa yang mengikuti secara langsung dan virtual yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu secara langsung dan secara virtual guna menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-25 Kabupaten Tanggamus dan hari ulang tahun ke-58 Provinsi Lampung dalam suasana penuh kebahagiaan, aman, damai, dan tenteram. Salawat dan salam sentiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya. Insyaallah kita sebagai pengikut setianya dapat istiqomah mengamalkan ajaran-ajarannya sehingga memperoleh syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan Dirgahayu Provinsi Lampung ke-58. Semoga Provinsi Lampung semakin maju dan berjaya. Sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus selalu kita laksanakan. Bapak Gubernur Lampung kemarin hadir langsung dan membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus, sekaligus beliau menyerahkan DIPA kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur di yang sudah di. Hanya di iNews. iNews Malam, setiap hari pukul 10, live. Pemeriksaan artis VS dan dua. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung, artis VS dan dua orang terduga. Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews.
Pemirsa, selain berhasil meraih opini tanpa pengecualian, berbagai prestasi lain juga berhasil diraih masyarakat Tanggamus. Di antaranya juara umum Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Lampung. Juara umum MTQ tingkat Provinsi Lampung merupakan raihan juara umum untuk yang kelima kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penyelenggaraan tahun 2020 ditunda dan dilaksanakan tahun 2021. Meraih penghargaan Kabupaten Cukup Peduli HAM tingkat nasional selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dari Kemenkumham RI. Meraih penghargaan Manggala Karya Bencana tahun 2021 dari BKKBN, Tanggamus ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meraih anugerah Pahita Eka Praya atau APE tahun 2021. Meraih Top Pembina BUMD Award pada tahun 2020 dan 2021. Meraih penghargaan Tribun Lampung Award sebagai Kepala Daerah dan BUMN yang telah membuat program prorakyat dalam penanganan COVID-19. Meraih penghargaan program Kampung Iklim atau Proklim Utama dari Kementerian LHK yang diraih Pekon Baru. Meraih penghargaan Kepala Daerah sebagai Pembina Proklim Utama. Tanggamus ditetapkan sebagai Kabupaten Literasi, kemudian peringkat B untuk SAKIN atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pan-RB. Menerima penghargaan Kabupaten Terinovatif pada acara Innovative Government Award dari Kemendagri. Meraih peringkat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia. Masuk 8 besar dalam top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2021 oleh Kemenpan RT dengan video pelayanan berjudul Senja yang Indah. Meraih juara satu kriya terbaik dan staf terbaik Lampung Craft tahun 2021 dan juara staf kreatif dan terinovatif kegiatan Festival Pemilau Tapis Lampung tahun 2021. Meraih perpustakaan terbaik nasional dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan juara satu nasional film vlog dengan judul Geliat Ratu atau Gerakan Literasi Tanggamus tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Meraih Anugerah Pertama Perkebunan Indonesia atau APPI Awards tahun 2021 oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, Kabupaten Tanggamus mendapat peringkat Pejuang Kakao Nasional tahun 2021 oleh Dewan Kakao Indonesia Kementan Republik Indonesia. Meraih dua prestasi pada ajang Akasi Otonomi Expo tahun 2021 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, yaitu juara satu stand terinspiratif dan juara satu Putri Otonomi Daerah tahun 2021 yang diraih oleh saudari Mega Diana Zanzan. Alhamdulillah, dalam upaya percepatan vaksinasi, target nasional yaitu 70% warga tervaksin di awal tahun 2022 telah berhasil dicapai. Sampai hari kemarin, persentase warga yang telah divaksin di Kabupaten Tanggamus dengan sasaran 471.722 orang, cakupan untuk dosis 1 sekitar 86,55% dan dosis kedua sekitar 59%, dosis ketiga masih 2,3%. Saudari Bupati, jajaran Forkopimda, hadirin dan paripurna yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesailah acara paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus pada hari ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir baik secara langsung maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting dan terhadap jalannya rapat paripurna istimewa peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-25 dan Provinsi Lampung ke-28 yang telah berjalan dengan lancar dan sukses. Saudari Bupati, jajaran Forkopimda, hadirin rapat paripurna istimewa yang kami hormati, selanjutnya diberitahukan kepada seluruh jajaran Forkopimda dan seluruh undangan dan seluruh pimpinan anggota DPRD untuk melaksanakan acara potong tumpeng dan sesi foto bersama. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah dalami rapat paripurna ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa,
Usai rapat paripurna istimewa DPRD Tanggamus peringatan hari ulang tahun ke-25 Kabupaten Tanggamus dan hari ulang tahun ke-58 Provinsi Lampung, rangkaian acara dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng dan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Tanggamus, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Komandan Kodim 0422, yang kami hormati Kapolres Tanggamus dalam hal ini diwakili oleh Wakapolres Tanggamus, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Masih dalam rangkaian acara hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-25 dan hari ulang tahun Provinsi Lampung yang ke-58, mohon berkenan kepada yang terhormat Bupati Tanggamus, pimpinan DPRD Tanggamus, Komandan Kodim 0424 dan Kapolres Tanggamus, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua BK DPRD Tanggamus untuk mengambil tempat acara pemotongan tumpeng. Disilakan. Pada hari ini kami baru saja melaksanakan senam paripurna dalam rangka peringatan hari ulang tahun Provinsi Lampung yang ke-58 dan hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-25. Ya, harapannya tentunya bisa Kabupaten Tanggamus yang ke-25 tahun ini, Tanggamus akan semakin maju, Tanggamus akan semakin solid, semakin kondusif. Meskipun pandemi COVID-19 tentunya ini menjadi tantangan kita bersama, tetapi tidak menyurutkan semangat dan motivasi kita bersama untuk dapat terus melakukan roda-roda pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik bersama seluruh jajaran, baik dari konsolidasi legislatif, Forkopimda, dan seluruh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semuanya, termasuk juga kawan-kawan media. Ucapan untuk Provinsi Lampung yang berulang tahun hari ini, Bunda? Iya. Selamat ulang tahun yang ke-58 untuk Provinsi Lampung dengan tema tahun ini Bangkit Bersama Mewujudkan Lampung Berjaya. Mudah-mudahan Lampung ke depan semakin maju, semakin sukses, semakin berjaya lagi di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Arina Judaidi, dan juga Ibu Husniyah Halim. Dan Kabupaten Tanggamus siap tentunya maju bersama, karena maju kabupaten kota, maka maju pula provinsi.